Dan wah di sini tuh aku menemukan ubur-ubur besar guys. Pas Ipal pegang tuh kenyal-kenyal banget kayak Nutrijel. Selanjutnya di sini tuh aku menemukan taripang guys tuh, dan adik aku juga nemu taripang. Ini tuh namanya taripang kawasa kalau di kampung aku. Dan selanjutnya kami simpan di ember ya guys. Wah aku menemukan taripang garido tuh, besar banget dan gemoy banget kan guys bentuknya. Terus kita simpan di ember. Wah aku nemu taripang lagi guys, tapi ini mengeluarkan kayak cairan gitu tuh. Ini namanya taripang kawas juga guys tuh. Dan waktunya kita lihat tanganku guys, ini tuh cairan dari taripang ya guys. Caranya tuh kita gosok-gosok di pasir laut ya guys biar hilang. Dan aku menemukan rumah Patrick. Wah kira-kira Patricknya kemana ya guys tuh, gemoy banget bentuk rumahnya. Dan aku menemukan ular laut gemoy guys tuh, aku angkatnya. Jadi pas aku angkat tuh melar-melar gitu guys, dan lembek-lembek kayak squishy. Tuh lihat dia melar-melar kan, dan aku kembali letakkan dia di air. Dadah ular laut gemoy. Wah aku menemukan anak ubur-ubur, lucu banget.